yang dalam setiap kegiatan tanpa memandang. Jajaran kepolisian Polresta Bekasi Kota hari ini melakukan ikrar kerjasama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kepada lapisan dan elemen-elemen masyarakat yang berada di wilayah masing-masing tempat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan elemen masyarakat dan anggota Polda Rapi BKPM dan Senkom menghadiri sumpah ikrar kerjasama di halaman Polresta Bekasi, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kapolresta Bekasi Kombes Pol Priyo Widianto. Acara sumpah ikrar yang dilakukan di halaman Polresta Bekasi Kota adalah untuk mewujudkan dan menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing dalam rangka untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Kapolres Bekasi Kombes Pol Priyo Widianto di sela pidatonya mengatakan perlu adanya pendekatan polisi kepada semua unsur-unsur elemen masyarakat di dalam mencari informasi yang dibutuhkan pada setiap kejadian tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah Bekasi Jawa Barat dan dapat menekan terjadinya tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah masing-masing tempat. Di sela acara yang berlangsung di halaman Mapolresta Bekasi dalam rangka ikrar kerjasama ketertiban pada setiap masing-masing elemen masyarakat yakni unsur BKPM, Senkom, Orari, Rapi, serta Pokdar yang dilakukan wujud kerjasama dalam penandatanganan pada sebuah kerjasama oleh masing-masing ketua organisasi Bina Mitra yang telah terwujud lama. Sumber daya polisi dan masyarakat melalui kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan polri naik dan didukung oleh seluruh warga masyarakat. Begitu juga terhadap aspek kriminalitas yang secara kuat yang bisa memacu konflik vertikal maupun horizontal. Saya ingin menyampaikan beberapa pendapatan khusus kepada Mitra Kapibas yang terkaitnya itu. Pertama, tingkatkan kerjasama. Tidak secara terbesar, tapi juga menilanjuti Impres 2013. Ada Rapi, ada Orari, ada Senkom. Nah, semua bisa memberikan informasi kepada kita. Ada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kita semakin banyak informasi yang kita dapat, sedini mungkin informasi itu bisa kita tampung, bisa kita segera lakukan langkah-langkah supaya tidak muncul menjadi masalah kamtipmas. Ratusan anggota elemen masyarakat yang menghadiri acara ikrar sumpah dalam menciptakan suasana yang kondusif diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi keamanan yang berada di lingkungan wilayah masing-masing, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Parlin Siregar, Novianto, Klik 7TV.com mengabarkan.